الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda ya. Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Kasus positif bertambah sebanyak 109 kasus, sehingga total menjadi 1.155 kasus. Misalnya biasa sahur keliling atau buka puasa keliling, buka puasa bersama dan sebagainya. Tapi pada sisi lain ada wabah COVID-19. Islam di seluruh Indonesia dihimbau agar dalam melaksanakan ibadah, baik itu sholat dan segala aktivitas yang terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharapkan untuk tetap berada di rumah. Momen kebersamaan selama Ramadan tahun ini harus kita relakan. Mudik semuanya akan kita larang. Bagaimanapun, aku, kamu, dan kita semua sudah melewati Ramadan yang penuh cobaan ini. Mari kita song-song kemenangan bersama, walaupun tidak berjumpa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf atas ucap yang membekas lara, tingkah yang merangkai duka, dan kata yang merangkai dusta. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan saling memaafkan. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!